Inilah beberapa pengendara sepeda motor yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas akibat kondisi jalan yang licin. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Raya Serang Cilegon, tepatnya di depan PCI Serang Banten. Para pengendara sepeda motor yang menjadi korban kecelakaan ini mengalami luka-luka di bagian kaki dan tangan akibat terbentur aspal. Penyebab utama jalan menjadi licin diduga karena disebabkan oleh oli dan muatan pasir berair yang tercecer dari kendaraan milik proyek galian yang melintas di lokasi kejadian. Atas kejadian tersebut, pihak kepolisian setempat dan damkar melakukan evakuasi dengan menyemprotkan jalan.